Jadi kami dari Satreskrim Polres Jembarana pada hari Minggu kemarin melakukan pengungkapan terkait adanya tindak pidana penyimpanan satwa yang dilindungi, yaitu berupa penyu hijau. Jadi di sini kami jelaskan karena pelaku melanggar ketentuan dalam pasal 21 ayat 2 yaitu pasal 40 tentang KSDA dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Pelaku inisial SA, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Banjar Pebuahan, Desa Banyu Biru. Jadi kita dapat kami jelaskan sedikit kronologisnya. Jadi kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Pebuahan itu ada masyarakat yang menyimpan satwa yang dilindungi, yaitu berupa penyu. Setelah kita melakukan penyelidikan selama beberapa hari, kita temukan benar bahwa ditemukan di rumah salah satu warga yang kami sebutkan inisial tersebut di atas tadi, kita temukan ada 4 buah ekor penyu hijau di situ. Jadi setelah kita temukan itu, baru kita amankan ke Satreskrim Polres Jembarana untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Depan. Dari keterangan pelaku sendiri, nanti ini penyu ini mau dibawa kemana? Dari mana? Dimana, bagaimana? Kalau penyu ini, menurut keterangan dari pelaku, dapat dari nelayan Jawa. Dibeli seharga 2 juta. 2 juta. 2 juta. Ya, 2 juta. Dan menunggu pembeli berikutnya. Apabila ada yang menawarkan, baru dilepas. Tapi sementara belum ada pembelinya. Gitu. Oh iya. Baru pertama kali dan dari keterangan pelaku melakukan? Menurut keterangan pelakunya baru sekali, namun kita lakukan pendalaman lagi berikutnya. Apakah ada pernah mengalami melakukan transaksi yang sama dengan hak hewan yang dilindungi ini?